Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membandingkan beberapa matras yang pernah atau sering saya gunakan untuk mendaki gunung ataupun sebatas camping ceria gitu. Lebih worth it yang mana, mending yang mana, lebih nyaman yang mana untuk kalian bawa gitu. Jadi ada 4 buah. Yang pertama, ini yang paling pertama sekali sering saya gunakan dulu sejak tahun berapa ya? Kelas 2 SMA, sekitar 2016 ya, 2016 2017 lah ya. Jadi usia-usia segitu ini pasti sering sekali digunakan dan banyak sekali yang menggunakan matras ini. Ini dari busa ya, yang konvensional dan cukup lama saya gunakan, bahkan sampai ini sudah mulai terkelupas di busa-busa yang di dalam ini. Yang kedua ada sleeping pad. Ini matras tiup yang sempat waktu itu cukup hype ya, cukup banyak digemari oleh para pencipta outdoor. Ini dari merek Naturhide sleeping pad. Kemudian ada beralih lagi ke matras foam. Ke matras foam ini ya, yang katanya ini cukup hangat digunakan, pernah saya gunakan juga. Dan yang terakhir ada matras foam ya, yang sekarang sedang naik daun. Ini banyak digunakan sekali oleh para pendaki maupun pecinta atau lainnya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang ini mungkin ini sudah tidak perlu dibahas banyak lagi karena sudah banyak digunakan. Ini teman-teman juga ada yang sudah pernah menggunakannya. Kita ukur dari panjangnya dulu ya. Panjangnya itu sekitar 60 cm, jadi untuk lebarnya itu 60 cm, untuk panjangnya 2 meter kurangnya sekitar 100 berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan rasanya gimana kalau menggunakan matras ini? Sebelumnya ketika itu nyaman-nyaman aja ya, santai-santai aja. Kemudian karena ini cukup keras juga, jadi kalau ada batu di bawahnya memang sedikit terasa, tapi tidak terlalu menusuk ke punggung. Tapi belakangan ini karena usia pun mungkin sudah bertambah ya, kenyamanan pun kita membutuhkan kenyamanan yang lain, hingga akhirnya saya memutuskan untuk beralih ke si sleeping pad ini ya. Selain karena dulu trennya menggunakan matras tiup ini, juga saya rasakan ini cukup nyaman, bahkan saya bisa katakan sangat nyaman menggunakan sleeping pad ini. Untuk dimensinya itu sleeping pad ini adalah 195 x 59 cm, jadi hampir sama. Kalau dibentangkan itu hampir seukuran dengan yang matras ini, jadi 2 meter kurang kali 60 cm lah ya. Tapi untuk packingannya ini lebih ringan, lebih kecil juga. Jadi kalau di packing itu sekitar 20 hampir 30 cm lah ya. Kita anggap aja 30 cm, karena ini gimana kalian melipatnya. Sekitar 30 cm dan lebarnya 8 sampai 9 cm. Jadi kalau dari ukuran ini lebih worth it untuk digunakan. Tapi nah, nanti kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya. Untuk matras selanjutnya yaitu matras coil. Nah, matras coil ini lebih ringan daripada kedua ini ya, tapi ini lebih tipis. Ada yang cukup tebal juga, tapi itu hitungannya masih terlalu tipis kalau menurut saya ya. Ini lebih tipis, akan tetapi lebih hangat. Kenapa? Karena ini kan dilapisi oleh foil, lebih hangat untuk digunakan. Tapi kalau kita gunakan untuk tidur, ada akar ataupun batu yang ada di bawah tenda, itu sangat terasa dan itu menjadi kekurangannya. Dan yang terakhir ini matras foam yang mungkin baru dibeli dan juga belum digunakan ke alam. Tapi tadi saya sempat cobain untuk tidur dan ini lumayan nyaman ya. Hampir 11-12 dengan sleeping pad ini, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, itu dari segi ukuran. Kita coba bandingkan dari segi berat ya. Oke, saya gunakan timbangan mama ini untuk kue. Karena pakai timbangan badan tadi lumayan susah ya. Kita coba untuk yang si matras sejuta umat ini. Berapa beratnya? Nah, beratnya sekitar
0,5 kilo atau setengah kilo ya. Ini setengah kilo. Jadi untuk ukuran 60 cm kali 195 beratnya itu 0,5 kilo. Cukup berat ya. Apalagi untuk sekarang yang sedang zamannya barang-barang yang ringan gitu ya, atau ultra. Oke. Si sleeping pad dari Nature Hike ini beratnya hampir sama, setengah kilo lebih, tapi ukurannya lebih kecil. Sleeping pad Nature Hike itu beratnya 0,6. Oke. Ini untuk si sleeping pad. Kemudian matras foil. Ini ringan sekali. Hanya 100 gram adik-adik. Ini sangat ringan sekali. Hanya beratnya itu 100 gram. Kemudian yang terakhir, nah ini ada tasnya juga betulnya, untuk lebih memperkecil ukurannya agar dia dipres. Yang terakhir ini matras foam, beratnya sekitar 300 gram. Jadi urutannya kalau dari berat paling ringan itu adalah matras foil, yang kedua matras foam, yang ketiga itu yang ini yang busa keras, dan yang paling berat adalah sleeping pad yang matras sleeping. Nah, itu dari berat. Jadi semuanya punya keunggulan, kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau ditanya saya lebih memilih mana, tentu untuk kenyamanan itu saya akan lebih memilih si sleeping pad ini ya, karena ini saya gunakan di beberapa gunung dan sangat nyaman sekali, apalagi ketika banyak di bawahnya itu ada batu kemudian akar ya, jadi ini sangat membantu sekali. Kemudian pernah satu ketika di Gunung Slamet kalau tidak salah, ini hujan kemudian di bawahnya banyak air dan tidak akan berpengaruh karena ini kan dari yang tahan air, jadi si tendanya tidak akan remes ke atas, si airnya akan tetap di bawah dan tidur mesti masih nyaman ya untuk sleeping pad ini. Akan tetapi kelemahannya, dan ini yang terjadi pada saya, ini sudah lama tidak digunakan. Kenapa? Karena ada satu kebocoran kecil ya, sampai kecilnya sampai susah untuk ditemukan gitu. Ya, jadi bocornya itu kecil, segede jarum mungkin ya, besar jarum. Saya pernah bawa ke kolam renang, terus menemukan si lubangnya kecil sekali. Ketika sudah ditandai, dibawa ke rumah, hilang tandanya. Dan akhirnya sampai sekarang belum ditambah lagi ya, belum ketemu lagi si lubang sini. Nah ini kelemahannya, jadi rawan sekali untuk bocor. Apalagi kalau digunakan di tempat-tempat yang banyak benda tajamnya seperti batu ya. Jadi kalau pakai sleeping pad ini harus bawa alasnya lagi agar dia tidak langsung menusuk. Jadi rawan sekali, apalagi kalau ketika masak ya, menggunakan pisau kemudian dekat dengan kompor, ini cukup rawan sekali untuk terkena api maupun benda-benda tajam. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan yang selanjutnya, ini kan perlu ditiup. Kalian sekarang kan ada yang otomatis bisa diinjak atau ada pakai alatnya, tapi alatnya itu cukup mahal. Pasti kalau ketika keadaan capek, kalian harus meniup si matras ini, cukup effort lah ya. Jadi masih ongas-ongasan dalam mendaki gunung, kemudian harus effort meniupnya, dan itu jadi salah satu kekurangannya. Tapi setelah itu, nyaman dipakai tidur, walaupun sebetulnya untuk pertama kali kalian gunakan itu pasti dingin. Nah, baru beberapa saat kemudian, beberapa menit kemudian, si suhunya akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kalian, dan itu yang menjadi kelebihannya. Jadi kalau berguling-guling pun
tidak akan menyakiti si punggung, jadi akan lebih terrelax. Nah, kemudian yang kedua, kalau boleh saya usulkan, rekomendasikan itu mungkin matras yang ini. Kenyamannya mungkin tidak senyaman yang sleeping pad ini, tapi ini lebih empuk ya, dan juga lumayan nyaman untuk dipakai tidur. Juga kalian tidak akan merasakan benda yang ada di bawah tenda, ya, batu, akar gitu. Karena ini cukup tebal dengan desain yang seperti wadah cangkang telur. Ya. Tapi kekurangannya kalau untuk matras yang foam ini, yaitu seperti yang di video sebelumnya, ini packingannya susah untuk dibawa. Adapun bisa dibawa dengan dicantolkan di pinggir maupun di bawah, itu sangat terganggu sekali. Apalagi untuk keindahan dan juga kenyamanan membawa si tas carrier ini. Tapi untuk campcha mungkin bisa digunakan matras yang foam ini karena selain nyaman, juga ini tidak dingin untuk ke atasnya, tidak merambat. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada matras ini, mungkin matras yang sering digunakan. Ini cukup untuk di carrier, kemudian cukup tangguh juga digunakan, tapi berat ya, berat dan juga cukup memakan tempat karena bentuknya besar ini. Mungkin sekarang sudah jarang yang menggunakannya, banyak yang beralih ke matras yang lain, apalagi para pendaki ultra lain. Dan ini saya tidak cukup rekomendasikan, kenapa? Walaupun ringan, ini kan tipis, dan walaupun hangat, ini karena menggunakan styrofoam ya, apa namanya, aluminium, jadi ketika tidur itu licin, jadi akan sering kalian mencoba dengan gulung styrofoam ya, itu akan sering tergelincir di sini, apalagi kalau menggunakan sleeping bag yang juga licin. Jadi ketika tidur di atas, ketika bangun-bangun ada di bawah. Dan ini cukup tricky ya untuk digunakan. Walaupun emang saya akui ini hangat, tapi untuk kenyamanannya masih lebih nyaman yang lain. Untuk harganya, nah, ini pasti jadi pertimbangan besar. Untuk harganya mungkin untuk yang si matras ini sekarang kisarannya 30-50 ribu, bahkan ada yang 40 ribu, sesuai lah dengan fungsinya, harganya ada harga ada rupa. Si matras foam ini juga sekitaran segitu, beda-beda ya, ada yang 2 lapis, ada yang 1 lapis, tapi kisarannya di bawah 50 ribu. Walaupun yang di atas mungkin itu yang punya brand ataupun di brand sama brand lainnya, merek terkenal. Kemudian yang ini 100 ribu kurang, sekitar 90 ribu si matras foam yang digunakan ini merek Skids ya, ada merek lain juga, beda harga. Dan yang terakhir ini yang Natur High ini sekitar 300 ribu kurang kalau tidak salah ya, sekitar 300 ribuan. Itu untuk harganya lumayan cukup jauh, makanya kenyamanannya juga berbeda, jadi ada harga ada rupa. Tapi itulah, kalian harus pilih yang mana tergantung kebutuhannya. Terserah mau yang ini atau yang ini pun tidak jadi masalah, yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.